Satu hari, satu masalah. Okey, ada masalah tak untuk tutup lubang skru ni dengan menggunakan silikon? Memang ada, ada orang suka pakai silikon. Betul, tapi silikon ni kita panggil dia dah teknologi lama. Jadi sekarang kita ada satu barang, spray Huangka untuk menggantikan penggunaan silikon tu. Dan silikon spray ni, dia adalah getah. Getah dan dia waterproof. Jadi macam mana kita nak buat? Biasa kalau dekat bumbung macam ni, orang biasa akan letak silikon. Keliling ni silikon. Tapi kita pakai spray je, spray. Macam mana nak buat? Okey, jadi macam mana kita nak pakai? Mula-mula goncang. Sampai sebati. Okey, dah sebati. Kita spray. Lagi rapat lagi bagus. Sebab dia akan menghasilkan satu coating. Nampak? Dia keliling tu jadi satu coating. Ah, dia tertutup. Dia bergetah macam ni, bergetah dan dia waterproof. Okey, lagi sekali. Nampak? Dia tutup habis. Keliling dia tutup. Jadi, dia boleh pakai dekat zinc je ke? Tak. Ni, atap genting pun boleh. Contoh ya, tengok. Spray. Nampak? Dia tutup. Jadi, dia tutup dekat bahagian gap yang kemungkinan air boleh masuk. Okey, jadi nampak? Mudah kan pakai barang ni? Huangka spray, waterproof. Jadi, dapatkan barang ini untuk memudahkan kerja kita tak payah pakai silikon. Lagi-lagi musim hujan ni. Okey, jadi satu hari satu masalah selesai. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun permasalahan, boleh komen dekat bawah. Terima kasih.